sosial, pemerintah Kota Jambi menyiapkan anggaran hingga 6 miliar rupiah. Hal ini diungkapkan Wali Kota Jambi Syarif Fasya usai menyerahkan dana insentif kepada para da'i, imam masjid, guru ngaji, gawai sara, pemandi jenazah, dan lainnya. Penyerahan insentif ini merupakan bentuk perhatian pemerintah Kota Jambi kepada masyarakat Kota Jambi. Wali Kota Jambi juga mengatakan akan terus mengupayakan peningkatan dana sosial yang akan diberikan kepada masyarakat Kota Jambi ini. Untuk saat ini anggaran yang diberikan baru bisa mengakomodir sekitar 80% saja. Tetapi yang akan datang akan diupayakan agar keseluruhannya bisa terrealisasi 100%. Sementara itu diungkapkan Fasya bahwa dana insentif bagi para da'i, guru ngaji, imam masjid dan pendidik ini dianggarkan dari dana Kesra dan sebagian dari dana Basda Kota Jambi. Baik, baru saja kami melaksanakan penyerahan bantuan insentif kepada pegawai sara, guru pondok pesantren, madrasah diniyah, dan juga imam masjid, pemandi jenazah dan lain sebagainya. Dan ini setiap tahun kami laksanakan. Dan jumlahnya banyak sekali, ribuan saya lupa, mungkin sekitar ada 3-4 ribu yang kami berikan bantuan, termasuk guru-guru PAMI juga. Nah, bantuan ini mungkin nilainya tidak seberapa, tetapi paling tidak ini adalah bentuk atensi pemerintah terhadap Dari Jambi, Ria Agustin, Tribrata TV. Salam Tribrata. Mendidik kita semua sehingga kita bisa berakhlak dan lain sebagainya. Nah, insya Allah nanti.